Tuhan, hadiah apa sih yang sedang kau siapkan untukku? Pertanyaan ini muncul perkara kita yang tak pernah usai diberikan cobaan. Kita yang dihantam ribuan masalah, ketika sudah berusaha semampunya untuk bertahan dan memperbaiki keadaan. Atas tiap-tiap kesedihan yang menjemput, rasanya mau melulu memaki apa saja, siapa saja yang ada. Tuhan, kok berat sekali ya? Aku mau dikasih hadiah apa sampai harus dijatuhkan serendah-rendahnya? Kadang ingin menyalahkan takdir, tapi malu dengan yang lebih kesusahan, namun mulutnya tertutup rapat, enggan mengeluh. Kadang bukan juga tak bersyukur, hanya saja keadaan seakan memukul tak pernah tanggung-tanggung. Tuhan, kalau kesulitan yang kau berikan merupakan salah satu cara agar aku bisa menjadi manusia yang lebih baik, maka akan kujalani ini semua dengan sesabar-sabarnya. Aku yang akan lebih jarang mengeluh dan menaruh keyakinan jika semua kesulitan ini akan segera berakhir. Aku percaya jika engkau adalah sebaik-baiknya penolong.